Kembali lagi di channel Peter Jaya, mari kita simak update terbaru stok ikan lohan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yuk. Simak sama-sama. Oke bosku, nih kita kedatangan progresan satu batch yang kemarin saya ambil. Dan ini progresannya dari Thailand. Kita mau lihat nih cakepan progresan saya atau yang dari Thailand. Ini baru datang temennya ya, ini satu batch masih segel. Jadi kira-kira jagoan mana nih progres burayak dari 1 cm sampai 3 cm-an nih hasilnya. Nah ini dia ikannya tuh, ini datang 200 ekor ya, satu bag ini 100, satu bag lagi 100. Kita cek hasilnya kayak gimana nih. Kalau emang cakepan saya berarti nextnya, ini nama pengirimnya, transipernya kelihatan ya? Ya. Ya, nah, itu emang jagoan saya, berarti nextnya saya belinya yang 1 sentian aja. Oke, yuk kita langsung buka aja bosku. Nah ini dia bosku, ini baru sampai tuh, baru tadi kita buka. Kita yuk kita coba lihat. Dan ini ada nama transipernya, ini ada nama saya. Nah ini ada nomor saya, ada kodenya, tipenya FI itu flower horn ya. Dan ini sengaja saya tutupin pakai korek. Ini ada nama transipernya di sini tuh. Ah tuh dia tuh. Ini namanya. Nah, ini dia. Ayo kita langsung bongkar aja, Bosku. Nah, ini kita bongkar nih, ada namanya ya tuh. Ada nama saya, nih ada pengirimnya from tuh. Ini ada nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya pun juga beda ya tuh. Nah, itu nomornya beda ya. Ayo kita langsung bongkar aja, Bosku. Tanpa basa-basi, mana nih cutter, ini dia cutter ya. Kita langsung review kira-kira cakepan mana hasil progresnya antara saya atau orang Thailand sana kayak gimana nih ya. Ya kita gas, bismillahirrahmanirrahim. Wih, dia ternyata udah agak lebih besar bosku ya, lebih cepat besarnya. Kita coba buang dulu kali ya airnya. Tampung dulu di sini bosku. Nah ini dia nih kelihatan. Oh sudah habis ya. Oke habis, tidak ada yang tersisa lagi, aman. Nah kita coba masukin ke sini dulu, ke ember. Wow, ternyata dia udah agak lebih besar-besar bosku ya. Gila cepet banget ya, saya pasar masih kecil-kecil banget. Nah ini dia, kita coba lihat nih kameranya. Kita coba pakai kamera belakang bosku. Nah tuh, gila ya, dia udah lebih besar-besar dan mutiaranya lebih tebel-tebel nih. Banyak yang ngacing tuh, ada yang cacing tuh, ini ngacing lagi tuh kan. Di saya ada yang cacingan, tapi yang cacingannya udah langsung pada laku ya. Tuh nyacing banget nih. Ini nyacing banget tuh. Nah, itu dia. Ini baru satu bag, Bosku. Gila. Nanti kita bedain ya. Ya kita langsung balik lagi. Lihat yang bag satunya nih, yang plastik satunya. Kita taruh dulu kameranya gimana? Nah, gini. Ini yang nonton seru nih pasti, yang nonton ya. Yang nonton dari awal sampai habis pasti seru nih. Unboxing baru pertama kali juga nih saya ngadu perawatan ya, asik ngadu perawatan atau ibaratnya tes progres cakepan saya atau orang Thailand ini. Dan ternyata wow, ada nomor ya terlihat. Nah kita balik dulu lah ya, bahaya nanti terlihat itu. Nah ini kita coba cek lagi ya, ada yang molos ternyata bosku. Buang dulu sebagian airnya. Ini dia.
100 200 200. Oke, ini udah habis. Wow, iya loh, saya kalah ternyata bosku ya. Ibaratnya saya akuin ini saya kalah progres, kalah asli. Saya akuin saya kalah progres. Kita coba pakai ini. Saya akuin saya kalah bosku. Dia udah lebih cepat besar dan mutiaranya lebih cakep banget hasilnya ya dibanding saya sendiri. Kita coba buang dulu ya airnya. Saya akuin saya kalah bosku, saya kalah bosku ya, saya akuin ini cakep banget hasilnya bosku. Tuh, gila bosku. Nih kita coba lihat ya perbandingannya ikan saya dengan ikan progres saya dia bosku. Oh gila bosku. Ya ganteng. Kita lihat nih perbandingan ini bosku. Nah ini jadi kita cek dulu. Tuh gila loh, saya kalah progresannya bosku. Kalah. Ternyata orang Thailand lebih jago untuk progres burayak ya. Tuh nyacing lagi nih, ada nih. Tuh ada yang nyacing lagi tuh kan. Nah tuh cacingan tuh. Tuh banyak ya yang nyacing, ada sebagian nih. Tuh coba kita lihat yang punya saya nih. Nah jadi kita mau lihat yang adek-adeknya nih, bukan adeknya sih sebenarnya, satu batch. Cuman ini progresan saya yang baru datang, progresan dari Thailand. Yuk kita lihat nih. Nah ini dia nih bosku nih, adek-adeknya kayak gini bosku. Oke, kurang lebih nanti kita review adeknya, kita bandingin adeknya sama yang dari progresan Thailand sama progresan saya bosku. Oke, terima kasih bosku. Nah ini yang progresan saya sendiri ya, yang merawat dari 1 cm tuh. Ini masih ada yang kecil malah, mana nih tuh, masih ada yang kecil-kecilnya tuh, ada beberapa ekor ya, ada yang masih kecil banget tuh, 1 2 3. Wah gila. Tapi ini punya dia tuh gila loh, udah gede-gede. Kita coba bandingin beberapa ekor aja ya. Di sini nih perbandingannya nih, perbedaan size-nya nih. Nih, tuh kita bandingin aja lah. Nih rata-rata nih, asal serok aja ya. Nih dua. Tuh kita minta air dulu sedikit bosku ya. Ada tiga. Kita coba asal seroknya nih, kita cari yang paling gede nih. Yang paling gede ini satu nih. Tuh yang ini satu. Tuh, yang lainnya kecil-kecil banget. Tuh kita bandingin nih. Satu. Nah tuh, oh nih satu nih, tuh sama nih ya, sama cuman satu ekor doang loh yang saya sama. Ada dua ini kecil, tiga lah ya, kurang lebih nggak sampai 10 nih yang sama progresannya bosku ya, yang sama progresannya nggak sampai 10 loh. Gila, punya saya masih pada kecil-kecil banget tuh. Punya dia tuh udah rata-rata udah pada matang bosku. Ayo, gede-gede semua. Ini udah siap jual nih size-nya nih. Edan saya kalah. Jadi menurut bosku bagaimana nih? Kira bagusan progresan saya atau orang Thailand? Yang pasti sih jawabnya orang Thailand ya. Bedanya jauh banget. Maklum lah ya, saya perdana miara dari 1 cm ngerawat sampai 3 cm ternyata ngap juga ya, capek. Oke, yang mau komen silahkan komen aja, bagusan mana, punya saya atau dari Thailandnya tuh bosku, progresannya ya, hasil progresnya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak bosku yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu bosku. Dadah.